dapatkan port tepi pantai? Tempat ni simple, kemas, ada view laut atau kolam pancing. Jom kita tinjau dulu. Maknanya yang abang tempah tu belakang lah. Kat lampu bang? Sisa lah. Water heater ada. So, dia ada dua balkoni lah. Oh, nampak laut daripada situ. Kolam pancing. Pancing apa tak tahu. So, bila duduk sini, tapi dia punya pemandangan tak cantik lah. Nampak kayu-kayan bunyi, segala. Dengar bunyi sekat-sekat tenang. Malam-malam tak cantik. Actually, luar ni ada kerusi meja untuk lihat laut sebelah kiri tau. Cuma laut tu jauh sikit. Port makan pula dekat aja. Keluar jalan utama dalam 150 meter sebelah kiri. Ada kedai runcit, ada beberapa kedai makan. So, kita try Abang Yi Food Station. Rasa macam tak rugi singgah kat sini. Sedap guys menu-menu dia. Menu apa tu? Anak-anak makan nasi lemak pandan ayam goreng. Husband makan mi siam. Dan sis pula try bihun celup. Oh, memang sedap. Nampak tak? 7E. Dekat belah sini ada kedai runcit. Unik kita orang yang itu. Pintu last sekali. Shelly dia ni boleh tahanlah ada banyak pintu tak termasuk row belakang menghadap kolam pancing. Murah, RM130 per malam. Untuk family besar yang ini RM300 per malam dan betul-betul akses terus ke laut. Memang gerik lah kalau dapat depan ni. Weekend dah full book sampai Ogos katanya. Cuma weekday adalah masih available. Kita jalan-jalan tepi laut jom. Pagi-pagi ni air surut, tak berapa best nak mandi. Tak cukup haul orang kata. Breeze walk sepanjang pantai pun best. Dia seluas mata memandang. Ingatkan area sini tak ada port menarik guys. Rupanya wujud lagi chalet yang betul-betul menghadap laut. Korang nak tahu tak dekat mana lokasi ni? So inilah dia, Pantai Balok Kuantan Pahang. Di mana? Mutiara Sea View.